exception pas. Ini adalah penyakit autoimun, artinya sistem kekebalan tubuh orang tersebut menghantam badannya sendiri. Gitu. Yang membahayakan adalah apabila mengenai otot-otot pernafasan, sehingga seperti pada kasus ini dia harus dibantu oleh ventilator. Pengobatannya itu tidak begitu khas, jadi dia tuh mungkin hanya pada masa akutnya diberikan imunoglobulin atau gamma globulin 5 hari aja, habis itu stop. Terus sisanya adalah perawatan supaya dia nanti tubuh sendiri yang akan mengatasi penyakit ini. Ini susahnya karena ini tidak tercakup asuransi manapun, ya. Jadi sebetulnya nanti kita kan nanti akan ada BPJS, semuanya orang tuh harusnya membayar apa namanya urunan lah gitu. Jadi kalau orang urunan begitu nanti pada waktu sakit dia bisa di cover. Kalau yang nggak sanggup membayar urunan tersebut dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kalau yang sanggup, kalau sedikit demi sedikit setiap bulan seperti pegawai negeri sebetulnya kan dia bayar sedikit demi sedikit dan sudah kalau dia sakit dia akan tercover. ASKES ini sebetulnya modelnya seperti ini. Nah ini kebetulan tidak tercover oleh asuransi manapun. Nah ini yang nanti kita mintalah bantuan CSR, minta bantuan dari masyarakat itu untuk bantu.